Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala ta'ala fi kitabihil karim, a'udhu billahi minasyaitanir rajim, bismillahirrahmanirrahim, alladhina yuqimuna as-salah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Surat Anfal ayat 3. Bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah Masjid Paripurna Darul Aman yang kami hormati dan yang kami muliakan, mari kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada hari ini Allah berikan kita nikmat sehat dan kesempatan. Dengan dua nikmat ini kita bisa hadir ke masjid, kita hadir berjamaah. Dengan itu Allah berikan keberkahan kepada kita. Karena dua nikmat ini disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, banyak orang yang lupa. Di dalam hadisnya dijelaskan, ni'matani mahbudun katsirun minan nas. Banyak orang yang dua nikmat ini selalu melupakan. Mereka lupa tentang kesehatannya, kemudian lupa dia tentang waktu yang diberikan kepadanya. Maka dari itu, mumpung kita masih Allah berikan kesehatan, kesehatan ini dapat kita gunakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mumpung kita ada waktu, maka waktu ini kita gunakan untuk mengabdi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itu, Nabi mengajarkan kepada kita doa agar kita sehat. Allahumma afina fi badanina. Ya Allah, sehatkan anggota tubuhku. Allahumma afina fi sam'ina. Ya Allah, sehatkan pendengaranku. Allahumma afina fi basarina. Ya Allah, sehatkan pemandanganku. Allahumma afina fi qalbina. Ya Allah, sehatkan hati dan pikiranku. Ini memang kalau kita juga bisa ini baik diamalkan, karena ini adalah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terkenang tentang agar kita Allah berikan kesehatan. Bapak Ibu yang Allah muliakan, berselawat kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Dengan kita banyak berselawat, dengan selawat itulah nanti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan syafaat kepada kita. La yanfa'u malun wala banun. Pada hari itu di akhirat nanti tidak ada lagi gunanya anak-anak kita dan harta. Illa man atallaha biqalbin salim. Kita datang membawa amal kita masing-masing, tidak ada tempat mengadu kita kecuali kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita datang kepada Adam, aku tidak bisa membantu kamu karena aku juga mempunyai kesalahan. Kita datang umpamanya kepada Nabi Yunus, aku juga tidak bisa membantu kamu karena aku mempunyai juga kesalahan. Begitulah satu persatu kita jumpai nanti terakhir adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan insyaallah akan dibantu, tapi siapa yang banyak mendapatkan, berbuat, mengucapkan syafaat kepada Nabi kita, selawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inilah dijelaskan dalam hadis, man shalla salatan wahidatan falahu alaiha asran. Siapa yang berselawat kepadaku akan aku berikan 10 kebaikan, kemudian akan diberikan keringanan dan akan diberikan, diangkat derajatnya insyaallah subhanahu wa ta'ala. Maka itulah bulan-bulan Ramadan itu
selalu Imam Bilal banyak-banyak mengajak jamaahnya berselawat. Seperti Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, kita jawab Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Itu banyak kita ucapkan itu. Kenapa? Kita menginginkan syafaat dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang Allah muliakan, untuk saya memang diamanahkan untuk membahas tentang kajian tafsir. Kemarin sudah kita membuka surat An-Nahl. Pada hari ini kita sambung di dalam Al-Quran surah Al-Anfal ayat 3 yang berbunyi Alladzina yuqimunash shalah, orang yang beriman itu dia mendirikan salat. Wa mimma razaqnahum yunfiqun, dan orang-orang yang beriman itu mengimpakkan sebahagian hartanya. Ini bisa kita lihat di dalam banyak tafsir. Di antaranya ada tafsir kita ini, tafsir Al-Misbah. Yang ada di sini mungkin bisa kita lihat bahwasanya orang-orang yang beriman itu mendirikan salat dengan sempurna, maka hendaklah dia perhatikan mulai dari pakaiannya, badannya, dan tempatnya. Salah satu, secara syar'i akan diterima salat kita apabila badan kita bersih, apabila pakaian kita bersih, dan apabila tempat salat kita bersih. Maka dari itu kita yang tahu apakah sudah bersih pakaian kita. Maka di Masjid Darul Aman ini mungkin secara sikit saja kita buat ada kain sarung. Kalau kita mempunyai ragu, celana kita yang kita bawa tadi kesana kemari, kita mungkin bisa sholatnya pakai kain sarung. Ibu-ibu disiapkan mukena. Maka dari itu untuk apa? Agar nanti sholat kita itu diterima Allah Subhanahu Wa Taala. Ini yang kita jaga. Karena maaf-maaf kita, kadang-kadang kita ke kamar mandi. Di kamar mandi itu kita buang air kecil. Kemudian percikan itu, kalau kena ke celana kita, maka celana kita itu kan bernajis. Bernajis. Maka dari itu, kaum bapak biasanya, kalau ke kamar kecil itu, kain apanya celananya itu dia gulung. Mungkin sampai mendekati lutut gitu. Untuk apa? Supaya nanti percikan itu kalaupun kena kaki bisa kita siram kembali. Tapi kalau kena celana, nah itu bagaimana? Inilah Bapak Ibu yang Allah muliakan. Maka dari itu diterimanya sholat itu yang pertamanya yang kita perhatikan, yang pertama hendaklah bersih pakaian kita dan bersih badan kita, bersih pakaian kita dan bersih tempat kita. Itulah. Kemudian yang kedua, dia kita mengambil wudu itu dengan benar. Karena di dalam ayat lain dijelaskan bahwasanya idza kuntum ila shalah, apabila kamu melaksanakan salat, faghsilu wujuhakum, maka hendaklah kamu membasuh muka kamu. Kemudian wa aydiyakum ilal marafiq, famsahu bi ru'usikum. Jadi ini ayat-ayat ini Allah jelaskan, kalau kamu nanti mau sholat, maka hendaklah kamu mengambil wudhu. Wudhu itu yang pertama kita basuh muka. Bagaimana basuh muka itu? Dalam fikih diajarkan bahwa muka itu mulai dari telinga kanan. Anak ini kan ada di sini kecil ini. Anak telinga kanan sampai nanti anak telinga kiri ini. Kemudian dari tumbuhnya rambut kita secara normal, kemudian sampai siku. Ini harus dia dibasuh. Harus dia dibasuh. Bagi kita yang punya jenggot, Rasulullah menyela-nyela jenggotnya. Dijel sela-sela. Dalam artian, kena ada di sini. Maka, inilah disampaikan oleh Rasulullah. Faksilu ujuhakum. Kemudian dibasuh muka. Kemudian apalagi setelah itu, wa'aidiakum tangan. Membasuh tangan sampai siku. Imam Syafi'i membolehkan tangan itu dihitung dari siku. Walaupun nanti dia mengambil wudunya dengan siku dulu, itu tangan juga. Karena ini tangan, ini tangan, ini tangan, sampai siku ini batas ini adalah tangan. Ini baru lengan, sampai kemari. Maka salah satu ulama kita membolehkan, walaupun ambil wudu itu, terbalik dia. Dia dari siku dulu sampai ke jari. Hanya saja ada resikonya. Resikonya apa?
kalau dia punya kuku agak panjang nanti tak masuk. Itu saja. Itulah hadis ayat ini memang detail menjelaskan bahwa agar ambil wudu itu dari jari, dari ujung jari. Akan nanti kalau kuku kita agak panjang, ya, air wudu itu masuk. Karena dia harus merata. Kalau tidak merata nanti wudunya tak sah. Maka apabila ini kita jaga. Jadi Bapak Ibu yang Allah muliakan, maka itu sebelum kita berwudu kita pastikan tadi tidak ada yang lengket, baik itu di muka kita ataupun di tangan kita. Umpamanya kita baru mencat, katakanlah rumah kita atau kita kerja bangunan, tahu-tahu cat ada di situ. Katakan apakah cat minyak lah ya, cat air mungkin dia mencair. Maka kalau cat itu menghalangi masuknya air ke tubuh kita, ke jangat kita, maka wudunya tak sempurna. Kalau wudunya tak sempurna, maka sholatnya tidak diterima Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga ibu-ibu yang pakai bedak. Bedaknya itu kalau menghalangi umpamanya masuknya air, maka itu akan tidak diterima wudunya, tak sah wudunya, maka tidak sah sholatnya. Selagi yang kita khawatirkan sekarang ini, yang saya lihat itu ada yang menghias kuku itu apa itu? Kutek, bukan kutek itu, dia apa macam dicat gitu, ada macam-macam mutiara gitu. Ya, macam-macam mutiara. Saya pernah cek itu tidak masuk wudu. Saya pernah cek. Karena saya mempunyai dua anak gadis saya itu pernah mengundang orang itu ke rumah. Nah, begitu, dihiasnya gitu kan. Nah, dihiasnya macam-macam untuk kita, setelah itu nanti fotonya dimasukkannya di IG. Akhirnya saya tanya, ini berapa lama tahannya? Tergantung pemakaian. Kemudian apakah ini nanti tembus air ke jangat kukunya? Katanya tidak. Kalau saya bilang ini tidak bisa. Kalau wudu berarti ini kalau dipakai tidak sah. Kalau dia umpamanya janabat, katakan hubungan suami istri, mandi janabat, mandi junubnya tak sah. Nah itu sampai begitu. Maka ini dah hati-hati kita. Kalau kita punya anak gadis yang suka dia berhias, memakai itu jasa kita kurang paham pula tu. Pokoknya jasa untuk menghias kuku itulah, baik itu kaki dan tangan, itu dah hati-hati, hati-hati, tak sah wuduknya. Itulah yang selalu saya lihat juga di acara-acara pesta pernikahan. Sebelum akad nikah, pengantin perempuan itu dihias-hiasnya di dalam kamar, setelah itu nanti keluar, kukunya sangat indah sekali. Saya tanya, ini berapa lama dipakai? Sampai nanti malam hari. Jadi kapan dia sholat zuhurnya, kapan dia sholat asarnya, kapan dia sholat maghribnya. Berarti tinggal kan itu. Tinggal. Walaupun dia berwudu pasti nanti rusak. Ataupun wudunya tidak masuk. Maka ini alladzina yuqimuna sholat, orang menjaga sholat. Begitu juga lah. Masalah umpamanya membasuh sebagian kepala kita dan juga kaki. Dan ulama juga menambahkan telinga kita. Jadi Bapak Ibu yang Allah muliakan, maka allazina yuqimuna shalah, orang-orang yang melaksanakan shalah itu, inilah dia jaga bersih badannya, bersih pakaiannya, bersih tempatnya, kemudian tidak ada yang menghalangi air masuk ke jangatnya, tempat-tempat wudu itu. Ini. Jadi Bapak Ibu yang Allah muliakan, maka dari itu kalau kita sudah sempurnakan tadi yang tiga, kita berwuduk, baru kita melaksanakan sholat itu sendiri. Sholat itu sendiri, maka itu ada tiga. Yang pertama, niat hati kita. Yang kedua, adalah gerak badan kita. Yang ketiga, adalah bacaan kita. Maka dari itu, kalau hati mungkin bisalah bercabang-cabang hati kita. Cabang-cabang itu bagaimana? Pas waktu sholat ingat kesana kemari. Kata Imam Al-Ghazali, seolah-olah kalau sudah kamu takbiratul ihram itu, haram mengingat yang lain. Ini namanya takbir, ucapan Allahu Akbar, ihram itu haram. Haram itu artinya tidak dibenarkan lagi kepada yang lain. Fokus. Itu maka itu kalau kita sholat itu menengok tempat sholat. Nah itu. Itulah kita mohon maaf kepada bapak-bapak dan ibu-ibu yang punya anak, jangan sampai kalau di jamaah kita mengganggu kehusukan sholat yang sudah diniatkan takbiratul ihram tadi.
Maka dari itu kalau anak kita kita bawa ke masjid, kalau cucu kita dibawa ke masjid, maka di halo. Tes. Kami ulang. Maka dari itu kalau kita membawa anak kita ke masjid, cucu kita ke masjid yang belum balik. Belum balik itu kalau balik itu kan di atas perempuan 9 tahun. Laki-laki diperhitungkan 12 tahun. Belum akil dia, belum balik. Belum dapat membedakan mana masjid, mana lapangan bola. Mana masjid, mana lapangan bola itu kan belum balik itu. Ah, maka dari itu diajarkan dia sebelum masjid. Ah, masjid itu anakku adalah tempat orang sholat. Di situ tidak tempat untuk bermain-main. Dikenalkan, ini pintu masjid, kalau masuknya ini doanya. Kemudian ini mimbar, ini sajadah. Kemudian waktu ini waktu azan. Kemudian ini waktu qomat. Tidak boleh main-main, tempatmu di sini. Nanti habis sholat baru nanti kamu lari-lari. Diperkenalkan itu. Untuk apa? Menjaga tadi hati, kehusukan. Jadi jangan sampai rusak takbir itu. Nah, kecuali kita sholat di rumah, anak kita. Umpamanya kalau manjat-manjat ke bahu kita, itu tak apa-apa. Seperti yang dia di dalam hadis Rasulullah SAW. Hadis itu bukan untuk sholat Nabi berjamaah, itu tidak. Tapi sholat Nabi ada pada waktu sholat-sholat sunat. Memanjat-manjat cucunya, digendongnya, itu tidak mengganggu. Tapi umpamanya kalau lari-lari sana-sini, sibuk segala macam, ya, takbir kita tadi itu rusak. Sedangkan kita, segitu takbiratul ihram, kita kan hanya memandang sajadah. Memandang sajadah, artinya apa? Tidak lagi memandang kiri kanan, ya, tidak tengok lagi kaki orang, tidak tengok lagi umpamanya siku orang. Yang kita pandang adalah sajadah. Kalau kita berimam, hanya kita dengarkan aba-aba dan perintah imam. Takbir, umpamanya ruku, sujud, dan lain sebagainya. Maka dari itu ini, menjaga hati agar khusyuk melaksanakan sholat. Itu dijelaskan di dalam Al-Quran. Wa aflahal mu'minun alladhinahum fi sholatihim khasyi'un. Beruntunglah orang-orang yang beriman apabila dia melaksanakan sholat itu dengan khusyuk. Khusyuk itu di situ adalah tidak terganggu. Nah, itu dipahamkan. Jadi kita punya cucu, kita punya anak, bawa ke masjid, bawa, silakan. Tapi dijaga, jangan dilepaskan, dikenalkan, diperkenalkan apa-apa yang boleh di masjid ini. Nah, itu sampai begitulah menjaga kehusukan. Jadi Bapak Ibu yang Allah muliakan, ini alladzina yuqimuna shalah itu mendirikan salat. Benar tadi uduk kita, kemudian setelah benar uduk kita tadi, yang ketiga tadi betul hati kita, ya hati kita sudah benar, niat kita sudah benar, karena innamal a'malu binniyat itu harus pas dia. Harus pas. Yang kemudian baru benar dalam bentuk rukun qauli kita, bacaan. Bacaan kita minimal pelaksanaan sholat itu disempurnakan bacaannya Al-Fatihah saja. Al-Fatihah. Tidak payah melaksanakan bacaan sholat itu. Betulkan Al-Fatihah. Sedangkan bacaan-bacaan lain itu bukan kurang-kurang pas, tidak ada masalah. Tapi Fatihah itu yang 7 huruf itu, Sab'ul Masani kalau dalam tafsir, 7 yang diulang-ulang namanya Sab'ul Masani, itu diulang-ulang dipaskan. Itulah selalu saya bilangkan, kalau di Masjid Darul Aman ini, bapak-bapak jangan malu, ada di sini imam kita. Salah satunya Ustaz Yasri, minta di berhadapan aja dengan dia. Ambil pojok tiang sana, Ustaz dengarkan bacaan Fatihahku. Bacakan baca, betul nak Al-Fatihah saya ini. Dengarkan dulu saja, enggak apa-apa. Saya kira imam mau imam ya. Nah itu, Fatihah saja, yang lain-lain nanti, lain nantilah. Al-Fatihah itu dibetulkan. Nah, kalau kita malu kan dipanggil Ustaz bantu saya gini kan. Nah, hanya saja tinggal diatur. Nanti kalau tiap malam kita buat kan 30 malam. 30 malam itu ya berapalah semalam. Kita diatur aja. Diatur aja kan gitu. Iya kan? Nah, itu. Karena Ali mengatakan begitu. Ana abdun ma'allamal hurfun. Siapa yang mengajarkan kepada aku satu huruf, saya ini sama dengan hamba. Dalam artian bahwa, ya wajar-wajar ya sih. Ya, menuju ke akhirat kan.
kita bayar, kita kasih sikit lah Pak. Ya, kalau penting mungkin ustaz itu tidak minta, ya kan gitu. Nah, ini minimal betul bacaan kita. Bacaan yang mana? Al-Fatihah. Karena kata Rasulullah, Al-Fatihah itu ya, la solata liman lam yakra bi fathatil kitab. Tak sah solat kamu kalau tidak membaca surah Al-Fatihah. Maka ini sab'ul masani yang tujuh diulang-ulang itu minimal itu benar-benar mantap kita baca. Baru nanti rukuk kita, baru rukun qauli, rukun fi'li kita. Baru nanti rukun fi'li. Rukun fi'li itu tidak mesti seperti itu. Nah, kalau tua tentu lain rukuknya. Kalau sakit lain sujudnya. Ya kan? Beda-beda. Saya waktu muda dulu, rukuk saja beda. Sujud saya beda. Kalau umur sekarang kan lain sudah. Sudah mulai agak miring-miring, agak rukuknya tidak bisa lagi pas. Itu disesuaikan aja dengan kondisi badan kita. Itu tak dituntut kali. Tak dituntut kali itu. Maka kita apabila sudah ini hati kita, niat kita benar, kemudian bacaan kita benar, kemudian rukuk kita, sujud kita, iktidal kita sudah itu benar, maka inilah yang dikatakan allazina yuqimunash-shalah. Bapak Ibu yang Allah muliakan, waktulah yang membatasi kita. Memang masalah solat ini lama bahasannya, Pak. Masalah solat ini lama bahasannya. Belum lagi nanti solat berjamaah, nanti belum lagi solat jamaah, nanti belum lagi solat qasar, nanti belum lagi solat jamaah qasar. Itu panjang bahasannya. Kalau solat ini banyak bahasannya. Referensinya di Quran, referensinya di hadis, referensinya di kitab-kitab ulama, banyak sekali. Maka memang untuk satu kali menyampaikan ini tidak cukup. Banyak masalah tentang solat ini. Maka itulah yang di dalam hadis. Awalu ma yuhasabu bihil abdi yaumal qiyamah, nanti yang pertama dihisab, dihitung, dipertanggungjawabkan di hadapan Allah adalah solat kita. Maka ini nanti insyaallah pada pertemuan akan datang solat ini akan kita masukkan dalam bahasan tafsir kita, dan mudah-mudahan nanti setelah itu baru kita anjakkan kepada ayat-ayat berikutnya. Bapak Ibu yang Allah muliakan, ini saja yang dapat saya sampaikan. Saya mohon maaf jika terdapat kekurangan dan kesalahan. Dan terima kasih atas perhatian Bapak Ibu semuanya. Dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.